Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita seluruh pendengar setia renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Selamat datang kembali di dalam renungan Sabda Pagi kita hari ini. Tentunya doa dan harapan kita tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dipenuhi oleh sukacita daripada Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tema dari sabda pagi kita hari ini, benih yang bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap petani pasti berharap agar setiap benih yang ditabur tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah terbaik. Karena itu ia menyiapkan benih terbaik, menyuburkan tanahnya, dan mencari musim paling tepat, serta menunggu benih itu akan bertunas dan terus bertumbuh. Tetapi si petani tidak akan pernah tahu bagaimana benih itu akan berproses dalam tanah hingga kemudian bertunas. Ia tidak pernah mengetahuinya. Benih yang unggul, tanah yang subur, musim yang tepat memang akan mempengaruhi pertumbuhan. Tetapi Tuhanlah yang menumbuhkannya tepat pada waktunya. Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih ini untuk mengajar para muridnya bahwa setiap benih firman yang diberitakan suatu saat akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Seperti seorang petani yang tidak pernah tahu bagaimana benih yang ditanamnya bertumbuh, demikianlah benih firman itu bekerja secara tersembunyi dan rahasia, tidak terlihat oleh mata. Tuhan telah bekerja dengan caranya untuk menumbuhkan benih firman yang didengar seseorang, dan bagaimana terjadinya tidak seorang pun mengetahuinya. Tuhan pasti menumbuhkan benih firman itu dalam hati seseorang menurut waktunya yang tepat. Ketika kita dipercaya Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, kita tidak perlu mengkhawatirkan seperti apa pengaruh firman itu pada orang-orang yang mendengarnya atau seperti apa hasilnya. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan yang berkuasa menumbuhkan benih itu. Bagaimana kita adalah percaya bahwa benih firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan selalu mencapai maksudnya. Akhirnya, tak satu pun tahu bagaimana sebutir benih akan tumbuh. Demikianlah Tuhan menumbuhkan benih firman dan mengubah hidup seseorang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Bagaimana kami diingatkan untuk boleh tetap memberitakan firman dimanapun kami berada. Agar firman-Mu itu Bapa dapat mengubahkan semua orang yang mendengarnya Bapa, semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ini merupakan tugas dan panggilan kami. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami berkat Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami dan anak-anak kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap melimpah tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi.